wahai tulang-tulang yang hancur, ataupun wahai tulang-tulang yang telah hancur, dengan perintah Allah, maka bercantumlah dan berkumpullah kamu kembali. Maka setiap tulang belulang yang berserakan, yang ada di situ, ada di sini, akhirnya bercantum dan bertangkuk kembali sesuai dengan pemiliknya masing-masing. Wahai tulang-tulang yang hancur, maka dengan perintah daripada Allah, maka bercantumlah kembali antara urat-urat kamu, antara daging-daging kamu dan antara kulit-kulit kamu. Wahai para arwah, masuklah kamu kembali ke dalam jasad yang sebelum ini ditentukan bagi kamu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Ani Muhammad. Dan di sini adalah kisah Nabi yang mampu menghidupkan ribuan orang mati karena wabah penyakit. Wow. Selama ini saya tidak pernah mendengar ya kisah seorang nabi yang mampu menghidupkan ribuan orang mati. Dan Ustadz Auni Muhammad akan membahas dan menyampaikan kepada kita semua bagaimana kisah yang sebenarnya, bagaimana kisah nabi ini. Dan kita tidak tahu nabi siapa. Kalau teman-teman tahu silahkan komen dulu ya. Tapi kalau setahu saya belum ada istilahnya Ustadz saya menyampaikan, hanya Ustadz Auni Muhammad. Allahu Akbar. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke guys, ini dari Tazkirah Visual. Langsung saja kita play videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Walau bagaimanapun, ada satu lagi frasa dan perenggang terakhir yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, yang mana kisah ini diriwayatkan bukan hanya seorang daripada kalangan ulama salaf, bukan seorang. Bermaksud walaupun tidak ditetapkan limitation jumlah dia berapa, daripada ayat ini memaknakan kepada kita bukan seorang ulama salaf yang meriwayatkan kisah ini, tapi jumlah dia ramai, jumlah dia banyak. Yang mengatakan bahawa mereka ini adalah satu penduduk di sebuah kampung ataupun di sebuah qaryah ataupun di sebuah kota ataupun negeri, yang mana keadaan mereka ini semasa, keadaan mereka ini sezaman dengan salah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah dari kalangan Nabi Bani Israel. Baik, sezaman dengan Nabi Bani Israel. Dan mereka ini bertempat tinggal di dalam khemah masing-masing yang didirikan oleh mereka sebagai kediaman dan tempat tinggal bagi mereka. Tetapi takdir Allah, satu wabah telah menyerang mereka, iaitu satu penyakit. Dalam riwayat ini tidak diterangkan tentang penyakit taun, sama seperti riwayat Waqi' Ibn Jarrah sebelum ini. Walaupun begitu, dia dilanda satu wabah, satu jenis penyakit yang mengakibatkan berlakunya kematian secara beramai-ramai. Jadi untuk menghindari diri-diri mereka yang masih terselamat, yang masih hidup daripada mengalami perkara yang sama, iaitu kematian akibat daripada wabah, mereka telah keluar daripada kawasan mereka, telah keluar daripada kampung halaman mereka untuk mencari pelembahan-pelembahan yang dapat melanjutkan dan menyelamatkan usia dan umur-umur mereka yang masih tersisa. Allah. Dan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Jami' li Ahkamil Quran disebutkan
ada sebahagian daripada mereka bukan keluar hanya membawa diri, tetapi membawa keperluan-keperluan yang dianggap penting oleh mereka. Barang-barang keperluan mereka, ternakan-ternakan mereka, barang-barang berharga dan selain daripadanya. Jadi diringkaskan cerita, ditakdirkan oleh Allah mereka telah mendatangi lembah-lembah tertentu yang akibat ataupun ekoran daripada kedatangan mereka menyebabkan lembah ini dipenuhi oleh mereka. Dan saat itu, menerusi riwayat ini menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan dua orang daripada malaikatnya untuk mendatangi kumpulan ataupun golongan ini. Lalu datanglah dua malaikat Allah, yang salah seorang daripada malaikat tersebut mendatangi mereka dari bawah lembah, dan seorang lagi mendatangi mereka daripada atas lembah. Apa yang dilakukan oleh kedua-dua malaikat ini, kedua-duanya memekik secara serentak dengan pekikan yang kuat. Ekoran ataupun lantaran daripada pekikan kedua-dua malaikat ini, akhirnya keseluruhan daripada mereka telah meninggal dunia, dimatikan oleh Allah secara serentak dan secara keseluruhan. Lantas bergelimpanglah mayat-mayat yang berantakan di antara satu dengan yang lain. Dan riwayat ini juga menyebutkan mereka kemudian diletakkan di dalam kandang-kandang ternak dan kemudian dibangunkan di keliling tempat tersebut dengan tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang tinggi, yang mana di dalamnya adalah mayat-mayat mereka yang tersisa, yang carik, yang rabik, yang berantakan, semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan berlalu masa kematian mereka itu disebutkan dalam riwayat ini bertempoh selang selama 1 tahun. Dan ini berbeza dengan beberapa pandangan yang dikemukakan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada sesetengah pandangan menyebut mereka berlangsung kematian sebelum dilewati oleh seorang Nabi daripada Nabi Allah cuma 8 hari selepas kematian mereka. Dan ada satu lagi kil yang menyebutkan selepas 7 hari kematian mereka. Walau bagaimanapun, saya berbicara mengenai riwayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, selang setahun tempat tersebut dilewati oleh Nabi Allah dari kalangan Bani Israel. Dan dalam riwayat ini disebutkan bahawa Nabi tersebut merujuk kepada Nabi Hizqil. Jadi bila berbicara mengenai Nabi Hizqil ini, adakah dia merujuk? Ini bukan satu kepastian, tapi satu persoalan, satu pertanyaan. Adakah Nabi Hizqil di sini merujuk kepada satu nama Nabi yang ada di dalam kitab perjanjian lama? Salah seorang Nabi besar di kalangan Bani Israel merujuk kepada Nabi Yehizqil. Ada satu kitab tentang Nabi Yehizqil. Adakah dia Nabi yang sama yang disebutkan, iaitu Nabi Hizqil? Dan kemudian ada setengah riwayat, ada setengah pandangan menyebutkan Nabi Hizqil ini adalah sama seperti Nabi Zulkifli di dalam Islam punya kefahaman, okay, Islam punya pegangan. Tetapi hal ini amat bersalahan. Nabi Zulkifli adalah Nabi Zulkifli dan Nabi Hizqil adalah Nabi Hizqil. Bahkan secara tegas disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam salah satu kitabnya yang terkenal, Tarikh Ar-Rusul Wal-Muluk, mengatakan bahawa Nabi Hizqil dan Nabi Zulkifli adalah dua personaliti yang sememangnya berbeza.
orang yang berlainan bukan merujuk kepada orang yang sama? Ataupun adakah Hizkil ini merujuk kepada Nabi yang ketiga selepas kemasukan Bani Israel ke dalam bumi Kanaan selepas kewafatan Nabi Allah Harun alaihi salam dan selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam? Sebab kita tahu sejarah kemasukan Bani Israel, dibawa masuk Bani Israel oleh salah seorang pemimpin yang bernama Yusha' bin Nun. Dan selepas kewafatan Yusha' bin Nun, Bani Israel dipimpin oleh seorang lagi pemimpin iaitu Qalib bin Yafunah. Dan yang ketiga, selepas kematian Qalib bin Yafunah, Bani Israel dipimpin oleh Hizkil. Dan Hizkil itu merujuk kepada Hizkil bin Buzi. Dan ada yang mengatakan Hizkil bin Buza, ejaan yang sama cuma baris yang berbeza. Adakah Hizkil yang disebutkan dalam riwayat ini merujuk kepada Hizkil lain atau merujuk kepada Hizkil bin Buza, pemimpin yang ketiga selepas kewafatan Musa dan Harun? Kalau Hizkil bin Buza itu bermakna selepas kewafatannya, maka Bani Israel kemudian diperintah dan dikemudi oleh 12 imam-imam ataupun 12 hakim-hakim mereka pada zaman keberadaan Bani Israel. Walau bagaimanapun, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi telah menyebutkan satu riwayat yang agak berbeza. Secara umum kita ketahui daripada kisah ataupun penceritaan tadi, keluarnya kelompok ataupun golongan ini kerana satu wabah, satu penyakit yang disebut ta'un ataupun sebagainya. Tetapi satu pandangan daripada tafsir Imam Qurtubi bukan kata Hizkil, bahkan ada nama Nabi lain, innahu kana Syam'un. Disebutkan Nabi itu bernama Syam'un. Tetapi riwayat yang saya nak sebutkan ini, mereka keluar ni kerana adanya perintah jihad, perintah berperang daripada lidah Nabi Allah Hizkil sendiri terhadap mereka. Akibat mereka takutkan kepada kematian hasil daripada sekiranya mereka terjun atau menceburkan diri dalam jihad dan peperangan ini, mereka mati. Gambaran ini menunjukkan bahawa mereka lari daripada medan perang, yang mana bila mereka lari, mereka menempati satu tempat, kemudian mereka dimatikan oleh Allah secara keseluruhan. Dan pandangan ini menyebut sebab hubung kait dengan ayat keseterusnya, iaitu ayat 24 dimulakan dengan ayat waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Itu ikut pandangan itulah. Tetapi kita kembali dengan riwayat tadi. Maka Nabi Hizkil memohon, berdoa kepada Allah agar mayat-mayat ini, hasil daripada kematian yang pertama mereka ini, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Hizkil agar dia mengucapkan perkataan-perkataan tertentu sebelum Allah menghidupkan mereka semua kembali. Dan dalam riwayat ini menyebut tiga step, tiga langkah. Pertama, Allah meminta Nabi Hizkil mengucapkan, wahai tulang-tulang yang hancur, ataupun wahai tulang-tulang yang telah hancur, dengan perintah Allah, maka bercantumlah dan berkumpullah kamu kembali. Ini step yang pertama.
Selepas ucapan ini, maka setiap tulang belulang yang berserakan, yang ada di situ, ada di sini, akhirnya bercantum dan bertangkup kembali sesuai dengan pemiliknya masing-masing. Oh. Tetapi untuk step yang pertama ini, yang bertangkup cuma tulang. Secara ringkas, rumusan yang kita boleh dapat, yang bertangkup ini dalam bentuk tengkorakan atau kita panggil sebagai skeleton semata-mata. Skeleton, ah. Dan ucapan seterusnya yang kedua ialah, wahai tulang-tulang yang hancur, maka dengan perintah daripada Allah, maka bercantumlah kembali antara urat-urat kamu, antara daging-daging kamu dan antara kulit-kulit kamu. Maka bercantumlah kembali, berkumpullah kembali daging-daging sesuai dengan pemiliknya, urat-urat sesuai dengan pemiliknya, kulit-kulit sesuai dengan pemiliknya. Ini step yang kedua. Walau bagaimanapun, step ini mereka belum lagi dihidupkan oleh Allah. Dan ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi Allah Hizkil ialah, wahai para arwah, masuklah kamu kembali ke dalam jasad yang sebelum ini ditentukan bagi kamu. Allah. Lalu Allah memerintahkan agar arwah-arwah ini kembali kepada badan ataupun jasad masing-masing. Dengan kata lain, selepas step yang ketiga ini, barulah mereka benar-benar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selepas itu, perkataan yang keluar daripada lidah dan bibir-bibir mereka, subhanaka la ilaha illa anta, maha suci engkau, tiada Tuhan yang lain selain daripada engkau. Jadi daripada riwayat ini juga menunjukkan bahawa bukti keberadaan hari kiamat. Kenapa kita sebagai seorang Islam perlu mempercayai, mengakidahi, mengimani apa yang dinamakan hari kiamat, iaitu hari kebangkitan. Buat kali yang kedua kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kuburan masing-masing, barzah masing-masing, untuk menerima ketentuan daripada Allah, sama ada dari sudut pahala ataupun dosa masing-masing yang dibawa untuk dihakimi dan diadili oleh Allah. Walau bagaimanapun, perkara-perkara yang gharib, perkara-perkara yang aneh seperti ini ditunjukkan oleh Allah kepada mereka yang masih lagi hidup di dunia, tidak mempunyai satu perkara yang pelik ataupun ajaib ataupun aneh bagi Allah. Bukanlah satu perkara yang besar. Sekiranya dimatikan oleh Allah kemudian dengan kuasa yang sama yang ada pada Allah, dipunyai oleh Allah untuk menghidupkannya kembali. Bahkan kisah ini hampir sama, hampir mirip dan persis seperti kisah seorang lagi Nabi Bani Israel, iaitu merujuk Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihi salam. Okey, seterusnya ayat yang terakhir frasanya, innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah mempunyai anugerah kepada manusia. Iaitu Allah menunjukkan anugerahnya. Apa dia anugerah daripada Allah? Penisbahan kepada ayat ataupun kisah pada malam ini, Allah nak menunjukkan ayat-ayatnya, dengan kata lain tanda-tanda kebesarannya yang begitu jelas, yang begitu terang dan yang begitu nyata, siap dengan bukti-bukti yang kuat dan hujah-hujah yang kukuh serta akurat. Baik, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi Allah juga menyebut kebanyakan. Bila sebut kebanyakan, percentage yang besar dari kalangan manusia, mereka tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah.
Jadi selaku sebagai seorang hamba Allah yang Muslim, yang bersifat beriman, apatah lagi bertakwa kepada Allah, sewajibnya kita selaku sebagai seorang hamba senantiasa perlu mensyukuri akan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah, sama ada terarah flownya ke arah keagamaan kita ataupun mensyukuri nikmat-nikmat yang terarah pada keduniaan kita. Dan ayat ini juga memberi pelajaran yang besar dan penting bahawa tidak ada gunanya sama sekali sifat ataupun sikap berwaspada ataupun berhati-hati bila berhadapan dengan takdir yang sememangnya telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana contoh golongan ini yang mereka merasakan mereka nak mencari sesuatu yang lebih baik, mencari umur yang panjang, hidup yang lebih panjang dengan keluar daripada kawasan yang dilanda taun atau wabah. Tetapi sebaliknya, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka dambakan adalah berlainan dengan apa yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari daripada kematian tetapi Allah menimpakan kepada mereka kematian yang mereka lari, kematian yang mereka hindari. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tazkirah ataupun ceramah santai kita pada malam ini dapat memberikan keinsafan kepada kita supaya sentiasa merenungi dan memuhasabah diri kita sendiri berkaitan dengan hujah-hujah dan bukti yang telah dibentangkan secara begitu jelas, terang dan nyata sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada firman-firman dan ayat-ayatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua yang mendengarkan bahwa setelah kita mati ada kehidupan, dan percaya atau tidak percaya bahwasannya kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sejarah, dengan kisah yang disampaikan oleh Ustaz Tani Muhammad, semoga menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbanyak zikir kepada Allah, semakin memupuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak yang kita harapkan syafaatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan kelembutan hati sehingga kita dapat menerima pelajaran-pelajaran hingga juga nasihat-nasihat kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Awani Muhammad. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur ya, sihah fid din wa dunya akhirah, dan juga istilahnya bahagia di dunia dan juga akhirat. Senantiasa doakan ustaz-ustaz kita guys ya, agar supaya mereka senantiasa dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.